Pemeran Mak Lampir Farida Pasa meninggal kena COVID-19. Kabar duka kembali menyelimuti jagat hiburan tanah air. Artis senior Farida Pasa, atau yang dikenal sebagai pemeran Mak Lampir dalam sinetron Misteri Gunung Merapi, tutup usia pada Sabtu, 16/1, setelah terinfeksi virus corona COVID-19. Informasi tersebut pertama kali diketahui dari unggahan sang cucu Ivy Alisa melalui Instagram Story pada Minggu, 17/1. Ivy juga meminta agar seluruh kerabat dan masyarakat pada umumnya memaafkan kesalahan Farida semasa hidupnya. Tak lupa ia menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak selama Farida sakit. Terima kasih atas segala bentuk perhatian, dukungan, dan doa yang telah disampaikan selama beliau sakit hingga saat terakhirnya, imbuh Ivy. Informasi tersebut dibenarkan oleh media relation Ivy Alisa dan keluarga oleh Della Sakti. Ia menuturkan jika almarhumah meninggal karena COVID-19. Ibu Farida terkena COVID-19, ujarnya kepada kmindonesia.com. Ia memastikan jika proses pemakanan Farida dilakukan dengan protokol pemakanan pasien COVID-19 dengan ketat. Namun, ia menyatakan keluarga enggan menyampaikan lokasi pemakaman almarhumah. Pemeran Mak Lampir Farida Pasa meninggal kena COVID-19. Kabar duka kembali menyelimuti jagat hiburan tanah air. Artis senior Farida Pasa, atau yang dikenal sebagai pemeran Mak Lampir dalam sinetron Misteri Gunung Merapi, tutup usia pada Sabtu, 16/1, setelah terinfeksi virus corona COVID-19. Informasi tersebut pertama kali diketahui dari unggahan sang cucu Ivy Alisa melalui Instagram Story pada Minggu, 17/1. Ivy juga meminta agar seluruh kerabat dan masyarakat pada umumnya memaafkan kesalahan Farida semasa hidupnya. Tak lupa ia menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak selama Farida sakit. Terima kasih atas segala bentuk perhatian, dukungan, dan doa yang telah disampaikan selama beliau sakit hingga saat terakhirnya, imbuh Ivy. Informasi tersebut dibenarkan oleh media relation Ivy Alisa dan keluarga oleh Della Sakti. Ia menuturkan jika almarhumah meninggal karena COVID-19. Ibu Farida terkena COVID-19, ujarnya kepada kmindonesia.com.